baru nih suka makan. Makan siga di Harum. Makan ya. Keterangan pada para saksi dan penyelidikan menurutku yaitu MS put yang bernama S atas keberadaan para pelaku. Sedangkan yang kedua adalah istrinya inisialnya adalah MS, umurnya 34 tahun, perempuan dan petani, alamat sama tadi ya, olah TKP. Dan untuk barang bukti uang sebesar 77.860.000 rupiah telah membawa lari uang 40 KWP pidana. Kebetulan suami istri itu kan pekerja juga di PT HAM. Karena diadukan oleh korban, nggak tahu karena apa, terus dipecat. Ancaman pidananya itu 20 tahun. Karena mereka berencana sampai seumur hidup, atau bahkan bisa hukuman mati. Hukuman mati karena dia merencanakan. Sebelum membunuh dia merencanakan dulu karena sakit hati dipecat itu dengan mandornya. Pak, sakit hatinya kami itu Pak, itu jadi gantinya kami enggak ngomong itu Pak. Itu yang aku bikin sakit hati Pak, itu cuma santai-santai aja. Terus apa salah Budar? Atau kami korupsi uang atau kami makan uang karyawan? Aku mau nanya Dar. Ya, enggak ada Bu, enggak ada salah apa-apa. Nah, itu yang aku bikin anu Dar, enggak enak. Kalau memberhentikan orang itu ada surat dari pengunduran dari perusahaan. Itu kan enggak ada. Pertama. Ini. 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 Ini